Halo, selamat pagi. Salam sehat. Kali ini kita akan melihat game di mana pada video saya sebelumnya Putih bermain dengan Petrosian System Kings Indian Defense dan memenangi game tersebut. Kali ini kita akan melihat usaha hitam dalam Kings Indian Defense variasi Petrosian. Putih Kiss dan hitam Kotronias, yang terjadi pada tahun 2005. Kita akan melihat putih menjalankan D4, kuda F6, D4, G6, kuda C3, gajah G7, E4, D6, gajah E2, hitam rokade, kuda F3, E5, D5, A5, mencegah pion ke B4. Gajah G5, H6 mengusir gajah, gajah ke H4, kuda A6, kuda ke D2, menteri ke E8, A3, gajah D7, B3, kuda H7, putih rokade, dan hitam menjalankan H5. Putih membuka lubang bagi gajah. Gajah ke H6, gajah ke F2. Pada game ini, putih tidak mengizinkan hitam untuk menduduki petak di E3 dengan gajahnya. Hitam melanjutkan menteri ke E7, raja ke H1, H4, benteng ke G1. Ini langkah yang terlalu pasif. Lebih baik di sini putih menjalankan benteng ke B1, bersiap memajukan pion di B3 ke B4. Dan hitam menjawab gajah G5 untuk mempertahankan pion di H4 agar kuda putih dapat maju ke F6. Tetapi menteri putih ke E1 mengancam pion dua kali sehingga kuda belum dapat maju ke F6. Raja ke G7 menyiapkan jalan bagi benteng untuk menduduki petak H8. Benteng B1, akhirnya putih menjalankan langkah ini. Tetapi kuda C5, putih cepat-cepat menjalankan kuda ini agar tidak terkubur di pojok papan B4. Pion makan. Tapi kuda ke A4, kuda ke B3. Akhirnya putih dalam posisi bisa memajukan pion ke C5. Tapi kuda makan C3, menteri makan kuda ke F6. Benteng ke A1, kuda ke H5, benteng makan di A8,
Benteng kembali makan, benteng ke A1, benteng menghindar ke H8, raja ke G1, gajah ke F4. Gajah ke E3. Menteri ke G5. Mengancam gajah putih 2 kali. Raja ke F2. Mendukung gajah di E3. F5. Suatu langkah posisional yang baik. Pion makan, biot kembali makan, gajah ke F1, gajah makan di E3, menteri makan F4, menteri ke D2, pion dimajukan ke H3. Setelah menunggu 17 langkah di H5, akhirnya putih bisa menjalankan pion ini ke H3 untuk mengganggu sisi raja putih. Putih melanjutkan raja ke E1, kuda ke G3. Jika kuda ini dimakan, maka akan ada H2 dan pion menjadi menteri. Lanjut, gajah ke D3, kuda ke E4. Suatu pengorbanan yang baik dari hitam. Gajah makan ke E4 dan pion makan di G2, dan putih menyerah di sini karena jika dilanjutkan maka seandainya raja ke F2, pion maju menjadi menteri, benteng makan H2, sekap raja ke F1, gajah ke H3, benteng ke G2, dan benteng makan G2, dan seterusnya. Sangat mudah bagi hitam. Demikian